Maksudnya kayak pasti gue udah ganti, mau jadi apa aja gue udah ganti. Hari ini jadi dokter, besok jadi astronot, besoknya lagi jadi apa, besoknya lagi polisi, besoknya jadi apa lagi. Tergantung yang dia lihat aja. Lu bakal terjun di dunia entertain gak sih? Gak usah. Kenapa? Ya gak usah aja. Kamu lu untuk gak anak buat jadi apa? Enggak, aku menyerahkan mereka. Kalaupun ntar di entertain, ya kalau emang tak serius itu ya gimana. Cuma kan untuk kalian dari kamu. Apakah kakak ngarahin? Ngarahin buat dunia. Kalau aku gak pernah ngarahin mereka ke dunia entertain sih. Aku sama Yusuf komen yang cita-cita kita anaknya gak jadi-jadi artis. Jadi terserah dia alurnya seperti apa. Kalau aku sih lebih pengen ada bisnis aja. Jadi diajarin aja gitu, pertrainer. Dan kalau sendiri pengennya jadi apa? Kalau yang pasti cita-cita jadi istri soleha nanti. Mau dia bisnis, mau dia kerja, itu gak jadi ya nanti. Yang penting kalau jadi ibu rumah tangga. Kamu kalau sekarang di sisi udah banyak nih, ada nggak sih mau diturunin ke orang lain? Jadi memang waktu awal kepikiran berbisnis, karena kita pas sudah punya anak mikir kalau sinetron kita nggak bisa turunin ke anak. Bakat acting pun juga nggak bisa diturunin, tergantung anaknya nanti pengen syuting apa enggak. Tapi kalau bisnis itu bisa diturunin. Jadi berusaha pengennya bisnis itu ada yang menjadi bahwa buat anak. Wah, ada masih kecil banget. Nanti lah sambil jalan kita lihat. Tapi mau diajarin banget sih untuk bisnis. Nanti SD kan bisa. Aku dulu SD belajarin dagang sama mama. Untuk next project nih, Kak Shirin mau ngebuka apa? Buka apa kan? Pengennya sih buka restoran ya. Cuman kayaknya masih digodok dulu karena nggak bisa sembarangan. Karena bisnis itu bukan sembarangan yang punya uang. Tapi kan idenya juga harus matang gitu. Karena nggak jarang juga pengalaman kita juga ada kita menggembung seperti itu. Jadi ya harus benar-benar dipikirkan baik buruknya seperti apa, rencana keuangannya seperti apa. Cukup. Ya. Cukup. Makasih, Kak.